Oke, balik lagi bersama saya Steven Setiawan di Steven Setiawan Channel. Kali ini kita akan coba untuk cara record Android screen tapi tanpa root. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini kita menggunakan aplikasi gratisan dari yang ada di Play Store, yaitu dengan menggunakan aplikasi Mobizen. Oke, langsung kita ke Play Store, kemudian cari Mobizen. Nah, di sini ada Mobizen, kita bisa langsung klik. Kita bisa langsung klik Mobizen. Oke, langsung saja kita install. Ya, di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 4X, belum root, jadi masih original pabrik, dengan menggunakan ROM MIUI 9.5 global. Oke, selesai. Nah, di sini sudah selesai ya, kita bisa langsung open. Di sini dia minta izin untuk Gentomilson to draw over other apps. Kita langsung klik setting, kita berikan akses untuk merekam layarnya. Oke, kita berikan akses. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka lagi Mobizen-nya. Nah, di sini sudah muncul quick button atau quick ball untuk merekam layar di Android kita. Oke, kita langsung coba saja ya, kita tekan yang atas untuk merekam. Nah, di sini dia minta izin untuk nyimpan file, kita klik slow start now. Oke, mantap. Kita tes ya, nanti hasilnya kita lihat di samping. Oke, ini adalah screen recording dengan menggunakan Mobizen. Oke, kita coba ke mana? Kita coba ke Google Chrome aja. Kita coba record ke Google Chrome. Oke. Kita coba untuk recording layarnya. Oke, di sebelah sini bisa dilihat pada bagian quick buttonnya ada durasi yang sedang direcord. Sekarang sudah 1 menit 25 detik. Oke, sini untuk pause. Kalau mau stop, pilih yang atas. Oke, sekarang sudah stop. Recording complete. Kemudian kita bisa lihat hasil rekamannya tadi. Klik watch. Nah, ini hasilnya.